Viral aksi seorang pria parubaya ngamuk dan merusak sebuah rumah milik keluarganya sendiri heboh di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @momomedsos, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, perekam video memperlihatkan detik-detik saat rumahnya dirusak oleh seorang pria. Terlihat pria yang mengenakan baju batik berwarna biru, bercelana hitam, serta peci putih itu terus memukuli rumah. Ia tak segan-segan melepas pintu dari si pemilik rumah. Padahal, di dalam rumah tersebut terdapat anak kecil. Terdengar ia sempat meminta para penghuni rumah untuk segera keluar. Aksi perusakan tersebut dilakukan pria itu seorang diri. Berdasarkan keterangan di unggahan, perusakan rumah tersebut diduga karena permasalahan warisan. Aksi perusakan tersebut dilakukan seorang warga asal Dusun Batu Bawi, Desa Pandanwangi, Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berinisial HN. Ia nekat melakukan perusakan terhadap rumah milik W, warga asal Dusun Jeraeng, Desa Sepit, Kecamatan Keruak. Terduga pelaku HN merupakan paman kandung dari korban W rupanya. HN bukan kali pertama melakukan pengerusakan terhadap aset milik W. Hal ini juga sempat diunggah di media sosial Facebook oleh akun bernama Arsi Kebaya. Dikutip dari tribunlombok.com, kejadian ini bermula saat HN secara tiba-tiba membawa linggis dan parang ke rumah W pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, sekitar pukul 20 WITA. Tanpa basa-basi, terduga pelaku langsung melakukan perusakan pada rumah W pada saat kejadian W sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri dan anaknya. Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Nicholas Osman, mengatakan rupanya ada dua unit rumah yang dirusak HN. Tercatat total ada 10 pintu, 16 jendela beserta kaca, kusen, dan tembok rumah rusak karena ulah HN. Sementara itu barang seperti kipas angin, galon, gorden dan lainnya dibuang keluar rumah. Warga sekitar yang melihat peristiwa tersebut tidak berani menghentikan perbuatan pelaku. Sebab, HN mengancam akan menghabisi siapa saja yang menghentikannya. Atas perbuatan pelaku kemudian korban melaporkan ke kantor Polsek Keruak terkait peristiwa tersebut. Nicholas mengatakan telah menangani kasus tersebut.